Jimmy. Kembali kita karya action. Ini dia Neil, dia nyanyikan lagu Iwan Fals, Pesawat Tempurku. Nah ini unik ini mau dieksekusi secara rock. Oke, penasaran. Oke, jangan lupa di subscribe, ini dia Rixen-nya. Anjir deh bisa main gitar. Pastilah. Kalau orang kayak begini pasti pinter main musik, entah apalah musiknya gitu. Ya, enggak wajib juga dan kita enggak. Tapi yakin pasti bisa lah yang kalau dia cara nyanyinya aja udah bagus. Iya, tapi enggak mungkin ya, musik enggak bisa. Enggak bisa juga kita bisa gitu kan. Kayak banyak penyanyi rock, Judika, Tirza, Once, Arlaso. Setidaknya gitar bisa lah mereka kan. Masalah ini bukan hanya main getreng-getreng doang, ini melodi. Loh, Anang, serem banget. Kos, lebih keserem ya? Dia janji, kalau Neil 10 besar, dia pakai wig. Dia pakai, ya kostum-kostum rock lah. Neil. Waktu kau lewat, aku serang lainkan kita. Asik! Nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin, kamu hanya lemparkan senyum. Lalu pergi begitu saja, bagai pesawat tempur. Asli aku suka sama si Neil nih, kenapa? Karena dia menyuguhkan penampilan yang selalu baru setiap minggunya. Entah apa aja yang dia kasih, pasti itu hal yang baru. Mau yang kemarin minggu lalu, aku masih ingat banget, minggu lalu yang gini-gini itu kan? Iya, sebelumnya topinya. Topi. Sebelumnya dianya. Dia yang agak takut terlentang. Tertidur di atas itu. Dia selalu baru asli loh, dia punya banyak ide nih. Tapi dengan pemilihan dia bermain gitar, yang dia punya skill juga bermain gitar, ini jadi kayak, oh my god, Nick anjir keren banget, Neil. Asik, ada gitu. Gila, vibe-nya enak banget ya. Aku merinding gak asli. Gila, enak banget ya. Kalau orang yang di situ datang pasti, wih, mantap, enak banget. Seger banget ya. Ini musiknya juga asik loh. Musik ini kayak itu loh, musik-musik yang tatatatat. Tatatatat. Musik apa tuh ya? Itu punk rock ya. Aduh. Ada country-nya tapi lebih ke punk rock sih ini kayak. Iya. Seger banget. Asik gitarnya. Gila, ini gila sih. Ini udah kayak konsernya dia jadinya. Dia tinggalin mic, tapi dia tetap bisa ngontrol penonton. Betul. Untuk dia gini aja, orang udah tahu, yuk nyanyi, karena nggak sama dia mic-nya kan. Mm-mm. Jadi penonton pun langsung refleks untuk, oh, ya, berarti kita yang nyanyi nih. Iya, pas dia gini kita udah tahu, oh gini kita nyanyi. Kakinya gila. Woo!
Anjir. Ini yang ini makanya selokan bilang, guys please put nail, karena dia ini aku pengen dia ini ada di lima besar untuk bertarung, bahkan menunjukkan bakatnya. Dia bahkan bisa bertarung sampai tiga besar, kan keren banget. Pasti. Musik. Karena dia selalu baru, selalu improve, selalu membuat kita itu tercengang. Produktif lah maksudnya, yes, dia tuh kreatifnya, kreativitasnya banget ya. Penampilannya. Setiap penampilan dia wajib guys, makanya jadi sangat ditunggu-tunggu banget gitu loh. Salah satu yang paling ditunggu sih Neil sih memang. Karena kita enggak bisa menebak apalagi minggu depannya. Coba dah curi ya. Ampun 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 kan. Wes, komunitas rock ini. Kamu ini adalah salah satu kontestan ya, buat aku mungkin yang paling perkembangannya tuh amat sangat pesat ya. Yes. Jadi kamu kalau nyanyi itu emang udah jago ya, kamu rocker gitu, jiwanya udah kelihatan. Tapi tadi aku melihat main gitarnya, aduh. Terus tadi dia juga lompat-lompat di situ. Aduh keren banget sih. Aku pake satu kaki loh. Konsernya Nail tadi. Keren banget. Betul. Keren banget. Dan aku yang pasti terima kasih Nail karena sudah membuat Mas Anang berpenampilan seperti ini. Aku harus laki-laki. Mirip loh Mas. Mirip loh ini Mas. Janji seorang laki-laki adalah janji. Quote by Rosa. Pasti apa sih itu? Jelas apa tadi terjadi ya. Iya. Kuat itu memang ada kesalahan ya. Iya. Tapi kata kuat itu yang diralas Anang memegang janji sebagai laki-laki. Mas Anang hari ini rambutnya keren banget. Mas Anang tapi kayak kagak sisiran ya. Konsepnya emang berantakan gitu, Messi. Balik ke tahun 2000 lagi. Ini kalau ini tahun berapa nih Mas, rambut kayak gini nih? Dulu Mas. Tahun 95, 9. Sempet sepanjang ini? Ngibasnya juga gitu Mas. Gimana ngibasinnya? Jadi dari tahun 95 gak sisiran? Jarang sisiran. Mas, aku takut Mas kayak gini Mas. Mendingan ganti nama deh. Apaan? Kuntil Anang. Aduh. Nail, kamu keren banget, Nail. Oke, masuk kok. Gitarnya bener-bener main gitar. Jadi buat penonton yang di rumah bahwa Nail tadi bener-bener main gitar loh. Yeah. Jadi meskipun gak ada kabelnya tapi dia main gitar. Kalau buat aku ya, untuk selama dari awal spektakuler ini opening numbers yang paling keren ya kamu keren. Ini. Keren. Iya. Udah itu udah menyimpulkan begitu spesialnya penampilan Nail malam itu. Sampai dia bilang, opening paling spektakuler selama season ini Nail. keren. Yo guys, please vote Nail. Semangat support Nail supaya dia terus sampai di puncaknya. Betul. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman yang punya pendapat boleh komentar juga di kolom komentar. Yes. Atau yang mungkin sesuai dengan pendapat dengan kita, jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya. Terima kasih. Bye.